Informasi lain, istri Doni Salmanan, Dinan Fajrina, penuhi panggilan polisi sebagai saksi kasus sang suami. Dari penyidikan terungkap, Doni Salmanan mendapat untung 80% dari kekalahan trading korban. Dinan Fajrina, istri dari tersangka kasus penipuan berkedok investasi, Doni Salmanan, penuhi panggilan penyidik siber Bareskrim Polri pada Selasa siang kemarin. Mengenakan pakaian dan tudung hitam, Dinan Fajrina tiba di Bareskrim Polri didampingi kuasa hukum. Istri Crazy Rich asal Bandung tersebut tak memberikan keterangan banyak kepada awak media. Dirinya hanya memohon dukungannya atas pemeriksaan hari ini. Selain kendaraan mewah dan rumah barang mewah seperti pakaian, sepatu dan tas bermerek serta uang senilai 33 miliar rupiah juga disita oleh penyidik. Total barang mewah yang disita milik Doni Salmanan sebanyak 97 item dengan nilai 64 miliar rupiah terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dalam kasus trading binary option Quotex dengan tersangka Doni Salmanan. Dari hasil penyelidikan, tersangka Doni Salmanan mendapat keuntungan 80% dari kekalahan trading korban. Sedangkan jika korban mengalami kemenangan, tersangka tetap mendapatkan keuntungan sebesar 20%. Kenyataannya, tersangka DS tidak melakukan trading di website Quotex tersebut, melainkan hanya menjadi afiliator untuk mendapatkan keuntungan dari para member atau afiliasi yang ikut bergabung bermain trading valuta asing di website Quotex. Dengan adanya kasus ini, Doni berharap kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam melakukan investasi trading. Besar harapan saya, masyarakat Indonesia bisa memaafkan semua kesalahan saya. Kemudian yang kedua, saya ingin juga memohon doanya kepada teman-teman semuanya di seluruh masyarakat Indonesia ini agar sanksi terhadap saya bisa diringankan. Kemudian juga untuk masyarakat Indonesia untuk berhati-hati agar tidak ini sama trading yang ilegal. Dalam kasus ini, Doni Salmanan dikenakan pasal berlapis mulai dari Undang-Undang ITE, pasal 378 KUH Pidana, dan TPPU dengan ancaman 20 tahun penjara. Rendianto melaporkan untuk NET.